nama aku Tania dan hari ini aku bakal sharing-sharing di kelas Public Speaking 101 dengan tema The Art of Public Speaking. Dan nanti di akhir kelas aku bakal ngajak teman-teman dari 20 besar untuk demo public speaking dan semoga dari kelas ini teman-teman di finalis 20 besar bisa dapat hal yang bisa dipelajarin dan berguna buat kedepannya khususnya buat di hari H ya. Buat semua finalis 20 besar, aku mau ngucapin semangat dan selamat, congratulations for making it this far. Dan aku percaya, you can do it on the day. Semangat! Hi everyone! Hi! Okay. I am brave, I am smart, I am beautiful, I am excited. Kenzi, aku dari SMA 70 Jakarta. Jadi karena aku juga waktu kemarin-marin tuh aku juga udah sempat public speaking, tapi di sini aku benar-benar ngasah skill aku banget karena di sini aku benar-benar dapat pelajaran kayak ternyata timingnya, confidence-nya, terus kosakatanya, gimana cara kalian ngomong, gimana cara kalian mengekspresikannya itu. Aku dapat semuanya. Kenalin, nama aku Raihana Banawijaya, aku dari SMA BPI 2 Bandung. Sebenarnya pas latihan tuh aku udah pede banget kan, aku bisa ke depan dan lumayan lancar juga. Tapi ternyata di akhir-akhir memang masih ada kurang-kurangnya dan aku masih pengen perbaikin itu sih di kesempatan yang selanjutnya, di latihan yang selanjutnya mungkin bisa lebih baik lagi. Ni hao, ta cha hao, wo jiao Alan. Artinya apaan tuh ya? Artinya tuh, halo semuanya, kenalin namaku Alan. Aku bersekolah di SMAN 46 Jakarta dan aku dari Lebak Bulus. Aku gimana ya, grateful banget sama adanya Rarki ini karena dari kelas tadi public speaking aja aku banyak banget dapat wawasan yang dimana okay, aku kasih tahu deh fun fact, public speaking tuh kinda kelemahan aku ya kayak. Terus dengan adanya public speaking class ini banyak banget note yang aku dapat dari Kak Natania tadi, thank you Kak. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Salalewi Cinta Nugraha. Aku berasal dari sekolah SMAN 12 Jakarta atau yang biasa disebut Gedubes. Yang pastinya aku dapat pembelajaran yang banyak banget. Terus juga aku jadi lebih paham lagi bagaimana sih cara kita ngomong public speaking yang lebih baik dan lebih baik. Halo, nama aku Kaira Nurani Agata dari SMAN Negeri 47 Jakarta. Wah, banyak sih yang ilmu-ilmu yang aku dapat dari kelas public speaking ini. Yang pertama itu harus percaya diri. Percaya diri itu benar-benar kunci utama dalam public speaking ya. Aku belajar itu karena pas disuruh maju itu benar-benar penuh. Harus ada kepercayaan diri yang full dan itu bikin public speakingnya menjadi bagus dan all out. Saingan terberat ya. Oke, Hana sih karena dia bagus ya menurut aku. Maybe Hana. Sejujurnya mungkin semuanya itu mempunyai porsinya masing-masing ya. Jadi aku tidak bisa bilang siapa saingan terberat aku. Tapi yang pastinya semuanya akan menjadi saingan. Aku tidak ingin menge-judge ya. Jadi yang pastinya aku akan menjadi seorang supporter yang baik untuk teman-teman aku di top 20 kali ini. Intinya kalian harus semangat sama terus berusaha agar kalian bisa menyaingi aku. Yang paling pede itu Raisa. Ini aku kagum banget sama dia. Keren dia public speakingnya. Sayang bete sejauh ini enggak ada ya, sejauh ini sih enggak ada. Belum tahu tapi semoga aja enggak ya, semoga aja jangan sampai ada.